selain pakai apa? Selain pakai jangkrik sama kerupuk, pakai hongkong nggak? Nggak sama sekali ya. Nggak mau dia hongkong. Nggak mau ya. Sama sekali nggak tuh. Pernah nyoba emang berarti? Dulu pernah sekali mau makan, kerjanya lebih bagus, tapi habis itu nggak mau. Oh gitu, ya. Nggak ya. Tahu kenapa nggak mau lagi hongkong. Artinya ini Om juga sebelum-sebelumnya udah pernah nyoba ya, ya semuanya udah, ini ya. Udah. Termasuk Tenggar ini. Iya. Sering lomba ke Gresik, ke Surabaya sering. Enggak, ini ada persiapan di event gede atau gimana sebenarnya? Persiapannya ya selalu keluar kalau ada event pas tanggalnya keluar event gede. Kemarin di SMM itu yang Vidaji Jui itu tiket 11 juta juara 3. Alhamdulillah ya. Juara 3 ya. Okay. Terus kemarin ini sudah pesan tiket nanti minggu tanggal 17 itu di dua. Elit. Oh, curi PHP. Juara satu ya, juara dua ya. Dua-dua, boleh tahu nama burungnya siapa, Om? Santet. Oh, ikilah santet. Siap. Oke. Usia berapa, Om, santet, Om? 3 kali urakan. 3 kali urakan. Lalu lumayan. Pangkaran dari mana, Om? Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Iya. Udah lama dipegang? Udah. 2 tahun. Ini 2 tahun. Berarti mulai urak pertama ya kagak enggak? Iya. Santet. Pemilik. Binaan sendiri? Bukan. Ketemu sama santet yang saya biasanya cuma dengar nama. Oh, belum pernah tahu. Iya, baru tahu tadi yang sesi pertama. Iya. Sesi kedua saya nggak tahu kalau naik lagi gitu. Sebenarnya loh. Sebenarnya lebih bagus yang sesi kedua. Yang kedua ini bagusnya. Iya, soalnya tadi datang cuaca panas itu nggak mau makan sama sekali. Oh, harusnya dia di lapangan makan. Iya, harusnya di lapangan itu minimal itu masih makan jangkrik 3-4 ekor. Ini nggak mau sama sekali? Nggak mau sama sekali. Kerutu juga nggak dimakan sama sekali. Berarti sampai naik tadi sesi pertama nggak makan sama sekali? Nggak makan sama sekali. Terus baru sesi kedua itu tadi makan jangkrik 4 sama kerutu dikit. Makanya itu yang bikin beda aja ya? Ya, lebih maksimal yang sesi 2 tadi. Yang kedua. Sayangnya saya dapatnya yang pertama. Ya, gitu. Soalnya mau makan tadi. Oke. Nah, Om, si santet ini dari mana sih sebenarnya? Ini dulu dapatnya Mas Agung itu dari Yoga. Om Yoga Rapat. Om Yoga Rapat. Mojokerto. Ya. Ternakan sana atau? Bukan, itu ternakan dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Saya dengar tadi di setelah konser pertama juara satu yang pertama itu
melihara Om setelah ngurak ya? Ya. Berarti dapatnya waktu itu? Waktu itu dapatnya kondisi dokor. Oh, posisi udah baru selesai ngurak bener ya? Maksudnya posisi berdokor? Iya. Di bawah? Iya, dibeli kondisi dokor. Ini kok nekat ya sampean? Maksudnya posisi dokor lo kita kan spekulasinya kan besar ya? Ya gini, soalnya kalau nggak bisa jalan lapangan, mau diternak. Oh, spekulasinya ke sana? Ya, spekulasinya gitu, mau diternak. Tapi minimal si Santai ini udah tahu kinerjanya sebelumnya ya? Tahu-tahu, cuman video di YouTube itu saja. Oh gitu, ya. Baik. Akhirnya ambil hanya karena karakter kinerja di YouTube gitu ya? Ya. Andai kata nggak jalan pun masuk ternak? Masuk ternak. Tapi ternak. Faktanya dia jalan ya, keren ya? Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai stabil. Sekarang. Stabil ya? Ya. Dan saya tahu tadi lihat di sesi pertama itu panjang-panjang yang bawa. Ya. Gini, andai kata dia makan, perbedaannya makan jangkrik sekalipun, apa yang membedakan dari sesi yang pertama? Biasanya tenaganya, powernya dia keluar, lebih nekan. Oh gitu, makanya tadi yang sesi pertama agak lumayan jeda ya? Iya, ada jedanya dikit tadi, narung burung luar, ada kacer diler di luar tadi. Oh, ini yang di gudang ya? Iya, sebelahnya situ. Belakangnya warung. Ya, ada kacer dibuka di situ, dia belak di situ. Ya kelihatan narung kacer itu tadi. Alah, ya. Dan yang sesi kedua dia menjauh. Ya, yang sesi kedua tadi nggak ada burung sama sekali, kerjanya lebih maksimal. Oh, pasti pas posisi ganteng tadi ada kacer ya, yang dibuka. Oh, alah. Posisi udah jalan penjurian separuh tadi ada kacer dibuka di situ. Oh, makanya itu dia rada makanya ya. Langsung minggir sini narung kacer itu iya, tadi. Iya. Ini Om dari mana? Dari Kediri. Benar ke dari Kediri ya? Kediri Selatan. Kediri Selatan. Ya. Jauh banget Om. Jauh. Belum banyak ke Surabaya. Ya sering lomba ke Gresik, ke Surabaya sering. Enggak, ini ada persiapan di event gede atau gimana sebenarnya? Persiapannya ya selalu keluar kalau ada event pas tanggalnya keluar event gede. Kemarin di SMM itu yang Vidaji Jui itu tiket 11 juta juara 3. Alhamdulillah ya. Juara 3 ya. Okay. Terus kemarin ini sudah pesan tiket nanti minggu tanggal 17 itu di SGS. Minggu besok ya berarti ya? Ya. Tiket 5,5. Si Santai ini sebenarnya tiap minggu harus main atau gimana? Sebenarnya tiap minggu main bisa. Oke. Okay. Ya tapi kalau ada lomba besar ya saya kondisikan main 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Tapi sekarang harus main nih. Jarak tanggal 17. Oh minggu. Ya. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi main. Oh. Sebenarnya bisa tiap minggu keluar bisa. Ya sebelum bulu baru yang ini dulu itu tiap minggu keluar. Oh gitu. Ya. Bedanya apa kalau main 2 minggu sekali sama seminggu sekali itu? Ya kalau 2 minggu sekali kan lebih maksimal tenaganya. Oke, lebih banyak shift ya? Ya, powernya kan lebih bagus. Bener. Lagian ya kasihan lah burungnya. Ngarit pendiri. Ya. Berarti ini minggu besok libur? Atau gimana? Libur. Libur ya? Libur. Oke, Om boleh bocorin nggak? Selain tentang rawatan di lapangan tuh di si Santai tuh hariannya seperti apa? Kalau rawatan di lapangan itu sebenarnya lebih bagus dia maksimalnya jauh. Oke. Jadi parkirnya burung itu jauh dari gantangan, meskipun jarak 3 kilo nggak masalah. Dia datang nyampe gantangan, copot pakan, naik, tetap jalan. Oh, nah ini tadi kok harus? Ya gitu, tadi parkir di depan balai prajurit. Di depan sana? Sana jauh. Yang sesi pertama? Ya. Sesi kedua juga di situ. Oh sama? Ya. Berarti langsung ke sini mobil sama mobil? Ya pokok sampai sini langsung pakan dicopot naik tetap jalan. Om, ini kendalanya kalau menurut Om tadi si Santai nggak mau makan tuh kenapa? Kalau menurut Om? Cuacanya mendung tapi panas. Oh gitu. Tadi nyampe sini kan udah mulai mendung kena angin tadi. Nggak mau makan dia kalau. Bener. Jadi bikin malas gitu ya mungkin ya. Ya. Nah, kalau anginnya kenceng lagi. Kenceng benar. Ya. Kalau di lapangan dia harus makan salah satunya atau semuanya? Kroto sama apa jangkrik itu? Kroto sama jangkrik itu sebenarnya maksimalnya harus makan. Harus makan semua. Harus makan semua. Berapapun jumlahnya. Asal maksimalnya makan dia maksimalnya kalau mau makan itu pokoknya
14. Nanti kalau mainnya sesinya agak mainnya agak siang itu makan 18. Banyak ya, pakai celiring? Celiring. Oke. Kalau hariannya dia pakai apa? Sama. Celiring sama. Jumlahnya? 55. Oh, malah sedikit ya? Ya. Hariannya? Hariannya cuma 55. Selain jangkrik apa hariannya? Roto. Roto tapi 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali berarti sekitar Rabu sama Sabtu. Sama Sabtu, Hamin ya. Satu ya. Iya. Di hari H random aja dia tetap ada kroto gitu. Ya full kroto kalau hari Hamin Satu, hari H full standby kroto. Oke. Kalau mandinya? Mandinya tiap hari. Tiap hari? Pagi atau sore? Sore. Kenapa kok harus sore dia? Ya soalnya tipikalnya emosinya tinggi. Oh gitu. Harus mandi tiap hari. Bukan malam habis maghrib ya, sore ya? Jam 4, jam 5 atau? Enggak. Setengah 4. Setengah 4 ya, oke. Setengah 4 harus mandi, nanti kalau jamnya kurang setengah 4 apa terlalu sore, dia enggak mau mandi. Oh gitu. Ya, harus tet setengah 4. Tet setengah 4. Iya. Kalau jemurnya dia pakai enggak? Enggak. Enggak pakai jemur? Non jemur. Embun berarti? Enggak. Tanpa embun? Cuman tenggar. Oh pagi tenggar ya. Sampai pagi tenggar nanti kan gini, nanti tenggarnya hari Selasa. Oh, dijeda biar istirahat dulu, besok Senin istirahat. Nanti hari Selasa di tenggar ya. Jam 9 sampai jam 12. Oh sampai siang. Habis itu full krodong ya? Enggak. Diablak? Diablak di kamar. Oh gitu ya, sendiri. Gak ada satu kamar, nggak ada apa-apa, cuman isinya si santet doang. Iya. Full itu tiap hari? Full tiap hari. Tapi kalau tenggarnya cuman Selasa doang atau gimana? Enggak, tenggarnya Selasa, Rabu. Kalau main 1 minggu sekali itu tenggarnya cuman hari Selasa sama Rabu. Sama Rabu. Tapi kalau main jeda 2 minggu nanti hari Selasa, Rabu tenggar, terus nanti Jumat, Sabtu tenggar, habis itu Senin, Selasa tenggar, baru istirahat sampai hari Minggu. Kalau boleh tahu kenapa kok dia ablak om hariannya? Pejam emosinya ini. Om redam aja. Ya. Berarti dia kalau bosnya dia ablak kan dia mukul-mukul dong. Keluar izin? Enggak. Enggak, kalau di rumah itu biasa hariannya. Walaupun dia ablak dia? Iya. Oke. Okay. Terus kenapa kok harus ditenggar? Kalau menurut om gimana? Dari santet. Kalau ditenggar, waktu ditenggar itu dia metabolismenya bagus. Oh gitu. Ya, dari kotorannya lebih bagus. Dia kalau kurang tenggaran gitu kotorannya agak encer. Olahraga ya soalnya ya. Istilahnya ya. Ya. Kita analoginya karena dia berolahraga jadi pencernaan juga bagus gitu ya. Ya. Selain pakai apa? Selain pakai jangkrik sama kerutu, pakai hongkong nggak? Nggak. Sama sekali ya. Nggak mau dia hongkong. Malah nggak mau ya. Sama sekali nggak tuh. Pernah nyoba memang berarti. Dulu pernah sekali mau makan, kerjanya lebih bagus, tapi habis itu nggak mau. Oh gitu, ya gak ya. Gak tahu kenapa nggak mau lagi. Artinya ini om juga sebelumnya udah pernah nyoba ya, ya semuanya ini ya. Udah. Termasuk tenggar ini. Ya. Berarti sebelumnya nggak ditenggar atau gimana? Dari dulu tetap tenggar. Oh, memang tenggar ya. Dari dulu. Tenggar. Untuk membawa pencernaannya lebih bagus ya. Itu berapa meter tenggarnya nih? Cuma 4 meter. Santai deh. Iya, cuma 4 meter. Tapi nggak di apa? Nggak dikuda ya? Nggak. Dibiarin aja. Ya tetap di. Di kuda, iya, berapa iya. Kali sih spinnya? 100 kali. Oh standar ya? 100 kali habis itu istirahat. Biarin ya, biarin sampai jam kendaraan, ya. Oke, siapa omku? Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah bawa berbagi dan semoga 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu. Menghasilkan yang terbaik. Amin. Nah, kayaknya tiket mobilan deh kayaknya ya. Iya. Betul ya? Iya. Oh, oke, semoga bawa hadiah yang diharapkan. Nah, amin. Sekarang dapat juara 1-1 ya, benar ya? Iya, ini sesi satu. Sesi pertama saat... Ini yang sesi pertama, Bu. Ya. Oh, yang ini yang ini pertama. Yang sesi pertama kelas SKM, yang sesi kedua Jenderal. Oke, 2 kali juara 1 ya. Aman. Tiket utama ya, Om tadi ya. Tiket 550, mantap. Semoga sukses dan semoga bisa ketemu lagi deh. Amin. Saya masih penasaran karena tadi saya juga lumayan enggak puas pas saya coba, tapi kelihatan dia karakternya gitu ya. Oke, makasih banyak Om ya. Sampai jumpa, hati-hati pulang. Thank you. Silakan. Ayo 39.
Toleransi 30 detik. Waktu habis. Thank you.
Okay.